Sepasang kembar dari Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra Kangar sekali lagi berkongsi kejayaan manis apabila kedua-duanya memperoleh keputusan A tambah bagi kesemua 9 mata pelajaran dalam SPM 2021. Berkat kesanggupan berjauhan dari keluarga menjadi kekuatan kepada Anis Sofiah Zulkarnain dan kembarnya Anis Solehah untuk meraih kejayaan berganda itu. Besar harapan mereka agar berjaya sehingga menjadi seorang doktor sebagaimana abang dan kakak mereka yang kini berada dalam bidang perubatan dan kejuruteraan. Saya berharap insya-Allah saya dapat melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan. Seterusnya saya bercita-cita untuk sambung pakar. Insya-Allah saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita saya. Insya-Allah. Saya jarang mengikuti tuition tambahan, cuma saya mengikuti kelas-kelas yang dilaksanakan PDPR dan juga PDPC. Cuma apa yang penting ialah fokus dalam kelas dan latih tubi ulang kaji lah. Oleh kerana sukar mendapat tajaan dan biasiswa untuk keluar negara, mereka telah memohon untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya. Bapa mereka yang juga seorang penulis buku berhasrat untuk mencoretkan kejayaan termanis itu di dalam sebuah biografinya. Ini antara yang manis yang pernah saya rasai dalam kehidupan saya lah. Ini antara yang manis yang berkaitan dengan anak-anak saya. Anis Sofiah dan Anis Solehah merupakan antara 39 pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang iaitu A penuh dalam SPM 2021 di Perlis. Sebelum ini, pasangan kembar seiras ini pernah mendapat liputan media selepas memperoleh keputusan cemerlang A penuh dalam ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3.